memalukan. Begituan dengan pacar di hotel. Pasangan ini kelaminnya nyangkut. Kesialan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Begitu juga yang dialami oleh pasangan ketiganya ini. Niat hati ingin bercinta di hotel. Pasangan ini malah akhirnya menanggung malu. Pasalnya, usai melakukan hubungan intim, kelamin sang pria tak bisa keluar alias terjebak di dalam si wanita. Karena kejadian ini, mereka pun harus diparadekan karena ditandu dari hotel untuk mendapat bantuan medis. Video saat pasangan ini ditandu pun beredar di media sosial. Dilansir dari Daily Mail, video ini berasal dari sebuah lokasi yang dirahasiakan dirinya. Saat ditandu, si wanita menutupi wajahnya dengan spray. Sedangkan sang pria nampak kebingungan dan membiarkan kerumunan orang melihat wajahnya. Pasangan ini disebut melakukan hubungan intim di sebuah hotel bernama Exploring sebelum mendapat pertolongan. Pasangan ini terpaksa berteriak minta tolong gara-gara peristiwa ganjar yang mereka alami. Tak hanya pegawai hotel, para tamu di hotel itu pun membantu pasangan ini agar mendapatkan pertolongan. Duh, apes banget ya.